Situasi corona saat ini sedang tinggi, sangat berbahaya. Kalian harus hati-hati ya. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan, tetap pakai masker double, tetap jaga jarak, dan taatilah protokol kesehatan. Saya Yani dari Kami Bijak akan menyampaikan berita tentang pemerintah Jakarta yang meminta BNPB untuk menanggung hotel COVID. Saat kasus corona ini sedang tinggi, pemerintah Jakarta meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau disingkat BNPB untuk kembali menanggung biaya hotel di Jakarta khusus untuk isolasi orang-orang yang menderita COVID tanpa gejala atau OTG. Karena penanggungan biaya hotel terakhir per 15 Juni lalu sudah berhenti dan hutangnya bertumpuk menjadi 140 miliar. Untuk di luar kota, pemerintah daerah juga meminta hal yang sama. Mereka juga meminta BNPB untuk menambahkan dua tempat, yaitu Rusun Nagrak dan Pasar Rumput sebagai tempat isolasi sebab Wisma Atlet saat ini telah penuh. Rumah sakit di mana-mana juga penuh, hanya tersisa sedikit tempat. Sekian berita hari ini, terima kasih sudah menonton dan tetap menonton di Kami Bijak. Sampai jumpa lagi ya!